semuanya, salam entrepreneur. Kami perwakilan dari kelompok 1, saya sendiri Ica Siti Hadijah dan saya Timotius Andrea Valerian dengan anggota lainnya yaitu Andre, Alia, Nesha, Alifa, Agung, Mirza, Angelica, dan Rahma. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama akan kita saksikan juga bagaimana sih caranya memasarkan produk kami itu Lumer Gelis. Nah, yang pertama kita ini menjual melalui event Market Day yang diselenggarakan oleh Telkom University. Yang kedua, kami juga melaksanakan dengan metode berkeliling asrama sekitar Telkom University dan kita juga membuka pre-order secara online melalui Instagram. Oke, report penjualan Lumer Gelis itu dalam 1 bulan, minggu pertama target penjualan 15 box, pencapaian penjualan 15 box, modal awal Rp102.000, profitnya Rp123.000, sharing profit 25% itu Rp30.750. Nah, untuk minggu kedua sendiri kita memiliki target penjualan sebanyak 20 box dengan pencapaian penjualan sebanyak 90 box dengan modal awal yaitu Rp136.000 dengan profit Rp109.000 dengan sharing profit sebanyak Rp37.250. Untuk minggu ketiga target penjualan 25 box, pencapaian penjualan 21 box, modal awal Rp169.000, profitnya Rp146.000, sharing profit Rp36.500. Nah, untuk minggu terakhir dan minggu keempat, kita mempunyai target penjualan sebanyak 30 box dengan pencapaian penjualan sebanyak 25 box dengan modal awal yaitu Rp203.000 dengan profit sebanyak Rp170.000 dengan sharing profit yaitu Rp43.000. Nah, untuk totalnya target penjualan 90 box, pencapaian penjualan 80 box, modal awal Rp610.000, profitnya itu Rp590.000, sharing profitnya Rp147.500. Sekian, terima kasih dari Kelompok 1. Salam entrepreneur.